Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Ketemu lagi bersama channel Kang Mumu, di mana saat ini Kang Mumu mau melihat pertanaman impari 48. Di usia sekitar 98 hari yang berapa minggu lagi mau panen. Nah, ini penampakan dari impari 48 ya, para sahabat Kang Mumu. Kondisinya roboh ya, di musim penghujan ditanam di musim penghujan. Tapi untuk malai di sini impari 8 cukup panjang ya. Untuk anakannya juga lumayan banyak. Cuman ini kelemahannya di musim penghujan roboh. Untuk serangan hama penyakit, kalau di sekitar sini, kalau mau melihat, ini tanaman impari digdaya ya, terserang hama, ada walang sangit dan juga kresek ya, BLB ya, mawar daun bakteri. Pertanaman digdaya juga ini sama roboh ya, karena dilihat nih dari bulirnya sendiri bobotnya sangat bagus ya, sama seperti impari 32. Sedangkan ini impari 48 ini untuk malai lebih panjang, bisa dilihat malai. Ini malai lebih panjang ya. Untuk serangan hama di sini walang sangit, cuman ini lebih tahan ya dari hawar daun bakteri ini mah. Kelemahannya juga ini sama roboh. Untuk produksi emang tinggi, tapi ini roboh. Sebaiknya kalau tanam impari digdaya ataupun impari 48, kalau di musim penghujan jangan banyak menggunakan pupuk yang kandungan unsur N. Itu harus dikurangi ya, para sahabat. Kalau dilihat dari malai ini, malai panjang berisi ya. Ini bentuk gabah panjang, lonjong dan juga besar. Lihat, ini digdaya ya. Mungkin karena bobot terlalu berat sehingga tadinya roboh ya. Aman nih. Hari 48 juga nih roboh. Roboh ya. Di sini juga ada hama pelipat daun ya pada impari 48 ya. Senti tadi ada walang sangit atau kungkang kalau di daerah Kang Mumu.
kita lihat sebelah sini lagi nih. Kalau dilihat dari mulainya ya, empat delapan. Untuk anakan sendiri juga nih, bisa dilihat yang produktifnya cukup banyak ya. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 nih. Nih, yang produktif nih dalam satu rumpun lumayan banyak ya. Sedangkan untuk kita lihat dikdaya nih, dikdaya juga nih, ini dikdaya ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 9, 30, 31, 32 nih. Lebih banyak ya dikdaya. Tapi ini kelemahannya di musim penghujan, sama hawar daun ya, biasanya nih, berakibat ke punduk dan beberapa bulir pasti ada yang hampa. Nah, seperti ini nih, ini harus dikendalikan dari awal ya, ada sahabat kamu, terutama dalam penggunaan pupuk yang kandungan unsur hara nitrogen. Mungkin itu jalan-jalan pada kesempatan kali ini. Semoga para sahabat Kang Mumu bisa berkomentar terkait varietas yang ada di wilayahnya masing-masing, baik Impari Dikdaya maupun Impari 48. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.